빨리 떠. 잠깐해. 이 샤딘 suka sangat makan benda-benda manis. Ha, betul tu Dr. Muda Bani. Makanan yang manis seperti gula-gula, coklat tidak baik untuk kesihatan gigi. Dulu. Nak gambar apa dah ni? Jangan. Janganlah kacau. Ha, pasal kalau pasal. Oh, abah-abah tu. Ni punya di sini. Tu sekarang abah kat start. Wah, manis-manisnya senyum rakan-rakan kita ni. Gigi mereka pun tampak sihat, bersih dan putih. Oh. Kenapa pula dengan adik ni? Dia berlaku je ke? Dia bunyi suara pun senyap lah. Apa boleh sakit gigi ni? Apa dia berlaku je? Makan gula-gula. Malas memberus cuci dan suka makan gula-gula. Suka makan coklat. Ah, betul tu. Rakan kita pula kenapa ia sakit gigi? Inilah sebabnya kenapa kita rakan kita sakit gigi. Kenapa kita perlu menjaga kesihatan gigi? Supaya gigi sehat dan bersih. Supaya gigi kita sentiasa sihat dan bersih. Okey, pertamanya gigi penting untuk kita. Kedua. Dan ketiga. Sekali kita mestilah memberus. Setiap permukaan gigi di rahang atas dan bawah. Kedua. Berus permukaan luar dan dalam di bahagian belakang gigi atas. Okey, berus bahagian belakang dahulu. Seterusnya yang ketiga. Berus bahagian luar dan dalam di bahagian hadapan gigi atas. Berus bahagian hadapan luar dan dalam. Hari ini saya akan memberi fakta tentang amalan yang baik untuk kesihatan gigi. Pertama, memberus gigi dengan sempurna setiap hari menggunakan ubat gigi berfluorida dan berus gigi yang sesuai. Kedua, kita mestilah mengurangkan kekerapan mengambil makanan yang bergula dan manis seperti kek, coklat dan air berkarbonat. Ketiga, kita mestilah menggunakan floss gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terletak di selah-selah gigi. Kelima, kita mestilah berjumpa dengan doktor gigi sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Akhir sekali, kita mestilah mengamalkan pemakanan yang sihat. Pertama, berus setiap permukaan gigi di rahang atas dan bawah. Apa tak ada bu?